Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 5, mereka bentuk dan teknologi Sekolah Kebangsaan. Cikgu nak ambil ruang sikit untuk kita lihat sebenarnya pengenalan kepada sajuk RBT tahun 5. Okey, sajuk RBT tahun 5 ni untuk tahun 2021 adalah semakan baru. Kali terakhir iaitu 2017. So untuk tahun 2021 telah dibentuk dan disusun semula. Kita lihat apa yang ada di dalam dia. Okey, isi kandungan ya. Dia ada 4 unit, iaitu unit pertama teknologi rumah tangga, unit kedua aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan, unit tiga reka bentuk pengaturcaraan, dan unit empat teknologi pertanian. Okey, ada empat unit. Okey, seterusnya penerangan ikon, ini memang ada dalam buku teks. Cikgu pun sebenarnya menggunakan buku teks. Okey. Okey, ini tadi empat unit tadi, iaitu teknologi rumah tangga, aplikasi reka bentuk teknologi, reka bentuk pengaturcaraan dan teknologi pertanian. Okey, sekarang ni kita tengok unit satu teknologi rumah tangga. Okey, Alia, ibu dan adiknya berada di sebuah kedai yang menjual produk berasaskan jahitan. Ibu, lihat ini, ada banyak sarung tangan di sini. Corak jahitannya berbeza-beza dan menarik. Ha, Alia cakap. Okey. Ya, Alia, ibunya jawab ya. Ada pelbagai jenis mata jahitan digunakan bagi menghasilkan sarung tangan ini. Kain pengelap tangan ini juga mempunyai pelbagai bentuk dengan corak jahitan yang berbeza. Okay. Sarung tangan merupakan artikel jahitan yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan sama ada jahitan mesin atau jahitan tangan. Terdapat banyak artikel jahitan di sekeliling kita. Apakah contoh artikel jahitan yang terdapat di rumah kamu? Okay. Apa artikel jahitan ni? Ia adalah satu bahan yang dijahit sama ada guna tangan ataupun guna mesin dan digunakan di dalam rumah lah, sama ada kegunaan tertentu ataupun sekadar untuk hiasan. Okey, kita tengok apa lagi contoh-contoh artikel jahitan. Kita tengok sini, artikel jahitan contohnya sarung tangan untuk memasak, sarung tangan bantal ataupun cushion, apron, beg uncang. Ini contoh sarung tangan, sarung bantal. Ini adalah ni apa ni? Kitchen gaya ni. Ni tempat sangkut kunci kan. Kemudian ini macam poket, poket. Ini adalah tempat macam beg kecil lah, beg mini untuk membawa barang-barang seperti buku dan alat tulis. Ini adalah untuk pegang barang-barang panas. Biasanya ibu-ibu kita gunakan ni untuk pegang kuali ataupun periuk panas. Ini semua adalah artikel jahitan. Okey, ada banyak lagi lah. Kamu boleh tengok. Kalau siapa ada telefon tu boleh Google. Ni banyak ni ada contoh-contoh. Pemegang pintu peti ais pun salah satu contohlah artikel jahitan. Okey. Kita nak kenali mata jahitan. Kenali mata jahitan. Mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Yang berikut ialah contoh mata jahitan tangan. Okay, yang pertama, jahitan kia. Jahitan kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian kelim yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Okey, ini rupa jahitan kia ni, rupa dia. Okey, dia jahitan dia rapat-rapat ni ha. Pada baju. Ini biasa. Kalau kita tengok pada baju kita ataupun di pada seluar kita. Kemudian jahitan jelujur halus. Jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepit yang merestas. Ini jahitan jelujur halus. Kita boleh set ni pada mesin jahit ni. Jelujur halus. Kemudian jahitan jelujur kasar. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara
untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Okey, nama pun sementara, maknanya sebelum kita nak jahit kekal, kita tak nak macam kain, dua kain tu dia bergoyang atau beralih daripada kedudukan dia. Jadi kita jahit dulu secara kasar. Bila kita dah siap jahit yang betul, baru kita buang balik jahitan di lujur kasar ni tadi. Okey, fabrik bermaksud, kita tengok fabrik. Okey, fabrik bermaksud kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Contoh fabrik adalah kapas, linen dan seterusnya. Okey, fabrik ni kain je lah, eh. Senang, senang faham. Kemudian, jahitan yang seterusnya. Okey, ni tadi sambungan tadi. Jarak di antara setiap mata jahitan jelujur halus adalah antara 3 mm hingga 5 mm. Okey. Selain daripada mata jahitan tangan, terdapat pelbagai jenis mata jahitan yang boleh dihasilkan dengan menggunakan mesin jahit elektrik. Okey. Lihat jahitan insang pari. Jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Kalau kita tengok kat sini, biasa kita guna jahit tepi, dia ada ujung ni kan. Ni tepi ni. Jahitan insang pari. Jahitan saimbat. Jahitan saimbat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepit atau bahan hiasan. Ini saimbat. Bahan hiasan ni maknanya kita ada kain yang lain, percah-percah kain, kita buat tampalan kat sini, kita buat jahitan saimbat. Kemudian jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepit, lipatan atau tepi kain serta pelbagai jahitan hiasan. Silang pangkah ni, nampak warna hijau. Okey. Banyak artikel jahitan digunakan dalam kehidupan harian kita. Mari kita lihat berapa jenis artikel jahitan yang biasanya terdapat di sekeliling kita. Tadi kita dah tengok dah tadi. So, kenali alatan jahitan. Okey, yang pertama kita ada pita ukur. Ni biasa orang tengok kan? Kita semua biasa tengok. Tu guna dia mengukur fabrik ataupun mengambil ukuran badan. Yang kedua, pembaris. Ada banyak jenis pembaris. L ada, lengkung ada, lurus ada. Okey, mengukur dan menandakan pola, pembaris. Sama ada pada kita nak tanda pada kertas ataupun pada kain ataupun fabrik. Kapur, tukang jahit. Kapur ni, kapur ni membuat tanda pada fabrik. Dia sentara je ni, garisan dia, lepas tu dia akan hilang. Kemudian roda surih memindahkan tanda pola ke fabrik. Okey, roda surih ni kalau kita gelek dia, dia akan ada kesan pada kain ataupun kertas. Kemudian kertas karbon tukang jahit memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Okey, jarum peniti menyemat pola pada fabrik, menetapkan dua atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Jarum peniti. Kita tak nak bagi kain tu bergerak ataupun beralih daripada yang kita tetapkan. Jadi kita sematkan dengan jarum peniti. Kemudian gunting fabrik. Gunting fabrik yang pertama tentulah untuk guna gunting kain. Kemudian kita ada gunting kertas. Okay, gunting kertas ni untuk memotong kertas. So, kedua-dua gunting ni berbeza dan dia mesti mengikut fungsi dia lah. Jangan gunting kertas kita guna gunting kain dan gunting fabrik kita guna gunting-gunting kertas. Nanti mata dia akan tumpul, dia akan rosak lah. Okay. Selanjutnya jarum jahitan tangan, menjahit fabrik lah cara jahitan tangan. Kemudian mesin jahit mini menjahit fabrik menggunakan elektrik untuk berfungsi. Kemudian mesin jahitan tangan menjahit fabrik digunakan secara manual. Okey. Seterusnya peretas jahitan. Peretas jahitan meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Ni kalau kita ada jahit tersilap ke, kita nak tetaskan balik jahitan tu, kita gunakanlah alat ni. Okey. Itu sajalah sebagai pengenalan untuk kita kenal apakah artikel, apakah contoh-contoh artikel jahitan dan juga alat-alat untuk jahitan. Sekian, terima kasih.